Landasan pacu Bandara Dubai banjir hingga merendam pesawat yang terparkir. Air nampak menutupi landasan pacu sehingga seolah keberadaan pesawat terbang tersebut nampak mengambang. Hujan deras melanda sebagian wilayah Timur Tengah pada hari Selasa, menutup sekolah-sekolah di Uni Emirat Arab dan membanjiri landasan di Bandara Internasional Dubai. Di Oman, setidaknya 18 orang tewas dalam beberapa hari terakhir karena cuaca buruk. Badai tersebut membanjiri jalan raya dan menciptakan kondisi berbahaya di seluruh wilayah tersebut. Wilayah yang biasanya gersang dan tidak terbiasa dengan hujan lebat dan banjir bandang. Penerbangan ke Bandara Dubai untuk sementara dialihkan sebagai akibat dari peristiwa cuaca luar biasa. Yang berkelanjutan yang saat ini dialami di UAE, kata pejabat bandara pada Selasa dalam sebuah pernyataan. Dilansir dari Al Arabiya, dan unggahan video di media sosial menunjukkan landasan di Dubai terendam banjir dan pesawat-pesawat terbang melewati banjir dan kendaraan pendukung yang hampir terendam.